Semangat 16. Harus. Oke, Bray, sahabat waris, sahabat warung inspirasi petualangan demole dan juga jurang anak di manapun berada. Kali ini saya sudah hampir sampai di salah satu pengantaran paket saya hari ini, karena kebetulan paketnya itu dari mana tadi tuh? Dari Mataram sampai ke kita di kaki Gunung Rinjani ini, bentar lagi naik ke Rinjani mungkin ini, tapi tidak tahu masih kuat apa tidak karena aduh, openingnya aja udah ngasuk begini ya. Seperti apa keseruan lain, karena sebentar lagi perjalanan kita sampai lagi di atas, kita mau bakar-bakar, kita mau masak-masak, kita mau nikmati pemandangan. Kita langsung check it out. Mamae, mantap. Oke, sahabat waris, sahabat warung inspirasi, alhamdulillah tuh warung inspirasi dan Beta Daeng tuh ya sudah berhasil naik ke puncak. Jadi bagi teman-teman yang pengen melintas di Lombok, khususnya di Rinjani, ada beberapa referensi guide atau navigator yang bisa kita gunakan, seperti yang Daeng lakukan sekarang, yaitu menggunakan Herman Tracker ya, karena jaminan lah kalau misalkan layanan beliau tuh. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan bersinerja, tim warung inspirasi akan bersinerja dengan beliau untuk mensupport dan saling support tentunya ya, mana tahu kita bisa saling support dan juga berbagi rezeki nantinya tuh. Herman Tracker tuh, ini salah satu referensi bagi teman-teman yang butuh jasa navigator atau guide selama di Lombok atau di sekitaran Rinjani dan beberapa destinasi lain yang ada di sini ya. Jangan lupa tuh Herman Tracker. Mantap. Oke, sahabat waris, sahabat warung. Itu kan salah lagi. Udah nanti dipotong nanti. Oke, sahabat waris, sahabat warung inspirasi di mana pun berada, alhamdulillah ada yang sudah berada di salah satu puncak di mana teman-teman pasti pengen juga ke sini ya. Jadi di Rinjani ini banyak sekali spot wisata di sini. Jadi bagi teman-teman yang pengen mendaki atau pengen lintas, butuh navigator, dan saya rasa wajib pakai navigator biar kita bisa bagi-bagi rezeki dengan penduduk lokal ya. Jadi ini salah satu referensi Daeng tuh. Herman Tracker adalah salah satu referensi Daeng untuk melintas di sini atau mendaki di sini, karena beliau itu spesialis dan hafal daerah sini. Entah dia orang sini atau bagaimana, tapi dia tahu jalur sini ya. Jadi penting ini. Nah, dan yang kedua ini juga nih hidangannya nih. Ini pisang goreng sudah hampir habis, ini sudah 4 kali saya ngetek salah mulu. Mudah-mudahan ini bagus. Nah, ini kopinya nih. Kopinya anget-anget benar-benar. Aduh, mertua lewat aja saya cuekin kalau ada yang begini yang bikin dompet bergetar lah. Pokoknya ini salah satu referensi Daeng. Jangan lupa Herman Tracker bisa jadi referensi teman-teman untuk melintas di daerah Rinjani dan sekitarnya. Oke. Okay? Saya mau cicipin dulu ini, takutnya teman-teman minta lagi tentang kebagian karena ini aja kurang itu mau habis tuh. Mantap jiwa. Pokoknya sampai lupa utang saya ini. Mantap. Bisa. Menikmati kopi sore hari. Itu udah pakai gula? Belum. Oh ya. Ini okay. Nanti gulanya ambil sendiri ya. Betul. Mantap. Sesuai manisnya. Ini mantap, luar biasa ini. Di mahal gunung ini ada di sini semua kopi anunya, tenda-tendanya ya. Bisa sampai berapa tenda? 50 nih. Bang Herman nih lagi mempersiapkan untuk wow, jauh sekali ngambilnya. Wis cakep. Semangat tuh. Owner dari Herman Tracker ini, beliau ini Bang Herman yang jadi navigator kami. Tuh. Wih, cakep. Kayaknya kita bakal bikin api unggun ini. Sambil teman-teman yang lain juga menyiapkan untuk pisang goreng tadi sudah selesai di part pertama. Sekarang kita akan mengupas-ngupas beberapa persiapan untuk sayur kali Bang ya. Kari, wih subhanallah. Nah ini sudah, kompornya begini teman-teman. Jadi saya serasa mendaki kalau pakai kompor begini. Tuh, cakep, mantap. Tuh, di dalam yang goreng, sini rebus nasi. Bang Hermannya lagi nyari persiapan untuk api unggun. Ini pun ada disiapkan toilet umum atau toilet darurat ya. Tuh, toilet darurat. Oh,
Awas kacamata. Nah. Ini udah pada ngaso semuanya, pada ngaso. Pada ngaso. Tuh, cakep. Pokoknya ini pemandangan mahal ya. Jadi teman-teman kalau merasa ke Lombok, kalau belum ke sini berarti belum ke Lombok ya. Jadi wajib untuk berkunjung ke sini menikmati pemandangan yang ada di sini yang kemungkinan tidak kita temui di ibu kota ya, hanya ada di lokasi ini. Tuh, cakep. Mantap. Kita berkemah di sini, Bray. Herman Tracker sampai ngambil kayu. Tuh. Masih banyak ya? Hah? Oh, ngambilnya jauh banget, Bang. Terus gini. Hmm. Ini karena kita enggak bawa parang kan enggak boleh. Oh iya benar. Jadi yang ada aja ya. Ya, kita ngambil sisa-sisa aja kan. Cakep. Ya itu. Mantap, Bang, mantap. Ini proses pembuatan api unggun. Iya. Untuk malam ini itu. Coba ini proses pembuatan api unggun. Kita memanfaatkan sisa-sisa kayu yang ada karena kebetulan lupa bawa golok untuk mencari kayu bakar. Cakep, bentar lagi udah mulai kayak kabut tuh asapnya kemana-mana, saking tuh asapnya sampai gelap begitu tuh. Coba kita bakarnya cuma segini doang tapi asapnya penutupin ini gunung. Coba